256GB XPG. Okay guys, hari ni kita dah terima SSD kita. Okay, saya nak unboxing SSD ni dan tunjuk kepada kamu yang mana. Sebab saya order RGB ni, itu yang paling penting sebab saya suka berwarna-warni. So kita buka dulu, kita tengok. Buster dia, dia bagi dengan bubble wrap cun. Dia bagi dengan dia punya posting. Bagus. Pasal SSD, okay, ni dia 256GB XPG. Kita order XPG. Dia SSD ni adalah M.2, okay, 2280 TCLP Generation Jika. Oh, padu, kecil, cantik. Ni SSD dia guys, M.2. Okay, dia punya besar tu tengoklah ni, jari saya. Punya besar tu cun. Okay, nanti malam ni kita tengok, kita pasang, kita tengok cara pemasangan dia semua. Saya akan tunjuk kepada kamu. Okay, so check it out untuk malam ni. Lepas kita dah pergi balik rumah, kita akan buat pemasangan dia. Okay, see ya. Dah cabut PC aku keluar untuk fix SSD kan dalam dia. Okay, lagi saya tunjuklah cara untuk fix. Okay, ni saya punya CPU. Okay, tadi saya dah terima juga RAM yang saya order lah, RAM M.2 ya, 16GB RAM, 3200mAh DDR4. Ni RAM cantik tak? Warna putih tau terdapat. Kerana saya order warna putih juga, so kita boleh mulakan dulu sah. Jom. Okay, ini kita punya graphic card. Okay, ini CPU motherboard kita. Okay, ni RAM kita. Kita kasih yang ni keluar dulu. Ni RAM lama saya lah. Okay, RAM ni adalah 8GB RAM XLR juga. Okay, XLR juga. Yang ni yang bukan RGB punya lah. Okay, ni RGB punya. XLR RGB. Right, memang cantik dan padu dia punya tu. 16GB RAM DDR4. Okay, 3200 dia punya speed. Okay, RAM ni untuk pantaskan kerja kita. Okay, sebab tu kita pakai RAM. So, cara pemasangan dia, kalau kita tengok sini, dia akan ada 2 slot. Okay, saya punya motherboard dia ada 2 slot. Perlu buat adalah yang, kalau korang nampak dekat tepi dia, dia ada seperti macam notch dekat sini. Okay, dia kena buka notch tu. Just tolak je. And then, tengok betul-betul dia punya lubang. Yang ni dia kena betul-betul masuk dekat tempat dia lah. Mengapa lepas dah masuk, belum habis lagi, korang kena tekan. Okay, kalau boleh tekan tu jaga-jaga sebab motherboard, kalau tak silap dia akan rosak. So, dia kena bunyi. Nampak? Dia akan bunyi klik, 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 klik. Okay, yang seterusnya apa yang kita nak buat adalah kita punya SSD. Okay, SSD ni, saya kaji pasal SSD. SSD ni, dia juga kelajuan untuk kita punya proses upload. Kita punya SSD adalah XPG, kecil dan cun, cantik. Dia punya adalah RGB. Okay, dia punya read up to 3500 dan write up to 3000. Okay, dia punya performance dia. Cara pemasangan dia pula, dia ada dua penjuru, di mana satu adalah bulat macam ni untuk kita screw, satu lagi untuk slot dia. Simple je tu. Pasangkan dia just macam ni and then screwkan dekat sini. Tengok cara pemasangan. Dia dah masuk. Lepas tu kita just screw menggunakan screw yang sedia dia bagi. Dia akan bagi screw sebegini. Okay, memang cantik sebenarnya. Just screwkan dekat dia punya tempat tu. Dah, cun, sudah dipasang. Okay, sekejap lagi kita tengok performa dia pula. Kita buka, tengok RGB dia semua macam mana. Dia semua macam mana, okay?
saya on tu akan jadi sedikit lambat dah sebelum ni. Lepas saya pasang 16GB RAM dengan M.2 SSD, dia memang pop-up dia memang laju. Memang cukup, saya tengah buat benchmark. Benchmark dia pun okey. Memang berbaloi lah beli SSD ini, memang lagi sebab kita punya performance yang kita nak pakai. Okay, so nanti kita tengok ini performance untuk video yang seterusnya. Saya nak update untuk ini performance kita. Okay, kali ini saya dah tiap sangat kalau dia nak buat benda yang banyak merdekkan lagi lah. Okay guys, terima kasih sebab tengok sekitar punya video dan juga like dan juga subscribe. Okay, thank you. Okay, jumpa. Bye.